baiknya umatmu. Sepertinya ibu hanya kecapean biasa. Ibu, aku takut ibu kenapa-napa. Aku nggak sanggup ya ibu seperti ini, bu. Nanti ibu minum obat di warung saja. Besok saja kita ke dokter. Aku sangat memikirkan biaya. Kesehatan ibu bagi Ipah sangat penting, bu. Ipah tak apa berhenti sekolah dulu. Bisa-bisa bantu ibu. Besok baru kita ke dokter. Tolong bantu ibu duduk di kursi.
itulah Bu Haji. Namanya anak zaman sekarang. Sulit sekali untuk mengenalnya. Nanti kalau kita sering menasihati, malah kita yang dimarahi. Ya, sabar ya Bu. Semoga Allah cepat membukakan mata hatinya ya Bu. Amin. Ya, kalau seperti itu saya mau pamit pulang dulu ya Bu. Iya Bu, ini uangnya. Terlalu capek saya sarankan jangan terlalu capek dan harus banyak-banyak istirahat Bu. Dan juga jangan terlalu banyak pikiran karena itu akan mempengaruhi kesehatan Ibu. Untuk saat ini minum dulu saja obatnya. Kalau masih sakit, baru bawa ibunya ke sini lagi ya. Karena setelah diperiksa, sakit yang dia alami Kinarti hanya kecapean. Thank you.
Untuk apa kamu uang sebanyak itu, Nak? Ah, Ibu gak usah banyak tanya. Aku mau buka usaha sendiri, Bu. Bosan kerja sama orang. Gajinya juga itu-itu aja. Mana, Bu? Ada enggak? Nak, Ibu kan hanya pekerja rumah biasa. Mana punya Ibu uang sebanyak itu, Nak? Dan sekarang juga Ibu sakit-sakitan. Ayam pergi Ibu tuh ya selalu ada alasannya. Beda sama dia, Bu. Dimanjakan sama orang tuanya. Minta ini itu diturutin. Ini, Bu, 10 juta aja susah, Bu. Iya enggak, Bu? Mainika. Tanya, Bu. Apa benar yang dibilang sama tetangga kalau Ibu dulunya pengumpul malam? Kalau itu iya, berarti benar. Oh, pantas saja hidup kita jadi seperti ini, Bu. Ternyata selama ini kita hidup di atas karma Ibu. Seperti itu orang. Ini kita
jadi begini. Sakit ibumu sudah masuk stadium 3. Ternyata ada tumor di kepalanya. Setelah di ronsen dan cek lab, Bu Minarti sudah lama mengidap penyakit ini, tapi ia sembunyikan. Saya harap kamu dan keluarga cepat untuk menanggapi ini. Kalau bisa secepatnya kemoterapi. Kalau tidak ada biaya, urus jam kesmas ya. Percaya apa omonganku tadi. Tapi ibu selalu yakin semuanya sudah orang kebingungan saja. Kemarin Mas sudah ke dokter kan? Dokter bilang karena tumor di kepalanya kak, dan itu sudah stadium 3 kak. Terus kamu mau apa? Aku tidak punya biaya untuk berobat ibu kak. Aku tidak punya uang, gajiku hanya cukup untuk hidup sendiri. Ini yang paling kecil, tapi kau yang selalu membuat pilihan di rumah ini. Bekerja tidak pernah menetap.
Allah nak. Ibu minta kelancaran setiap langkahmu nak. Ibu saja setiap hari berdoa dan berdoa, tapi hidup ibu tetap seperti ini kan? Rika, tidak boleh seperti itu nak. Sudahlah bu, jangan ceramah terus. Thank you.
Bagaimana? Sekarang begini saja. Kita bagi tugas saja. Pa, kamu jaga ibu di sini ya. Wisnu, kamu cari kerja yang bisa ambil gaji dulu. Baik, Kak. Dan Kakak akan cari pinjaman untuk operasi ibu. Kalau begitu, ayo. Kak! Kak! Iya, Dek! Alhamdulillah. Kak, aku udah dapat pekerjaan. Lalu, aku dikasih pinjaman oleh bos, Kak. Ini pinjamannya, Kak. Iya, Dek. Alhamdulillah, Dek. Ternyata, ketekunan ibu selama ini kepada sholatnya tidak ada yang sia-sia, Dek. Allah memberikan kita rezeki ini, Dek. Begitu besar nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, Kak. Oh iya, lebih baik kita langsung ke rumah sakit, Kak. Ipa dan Ibu sudah menunggu. Ayo. Ayo. Minati sehat setelah ini.
selama ini selalu dikatakan kepada aku dan Wisnu. Begitu besar hikmahnya, Bu. Aku sekarang sudah bekerja, Bu. Ini semua berkat doa. Sungguh besar hikmah yang diberikan oleh Tuhan, Bu. Wisnu sekarang sadar, Bu. Wisnu sadar betapa perjuangan ibu untuk membesarkan kami. Terima kasih, Bu. Tidak ada doa dan sholat di sisi. Kemanapun kami berada, tetap berserah diri. Jatuh cinta ini maha nikmatnya. Dikemas dalam sebuah pertunjukan yang sangat menarik.